Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa, 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 wa ala Eh <tuh> uh, mohon maaf Bip, bertanya. Umpamakan Umpa, seorang seorang istri lagi sakit atau lelah. Si suami ini memaksa untuk berhubungan. Apakah yang demikian Termasuk mendolimi istri. Terus, pertanyaan kedua: masalah hubungan suami istri, upamakan kemaluan suami, menempel di bibir, kemaluan wanita, apakah diwajibkan mandi besar? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau istri sakit, suami minta berhubungan. Selama sakitnya tidak membahayakan dengan nyawanya, maka seorang istri tetap diperintahkan untuk memenuhi daripada panggilan suaminya untuk berhubungan suami istri. Tapi kalau seandainya sudah ada warning, ya artinya pemberian sama dokter, bu, nggak boleh berhubungan. Maka di saat itu sudah kaitannya dengan nyawa, maka seorang istri boleh menolak. Bahkan kalau seandainya suami maksa, kita boleh keluar rumah, karena ini kaitannya sudah dengan masalah nyawa, maka itu diperbolehkan. Tapi selama tidak ada intrusi dari dokter, cuma sakit biasa, suami minta, ya sudah, Anda tetap diwajibkan untuk melayaninya. Ya. Lalu bagaimana usaha kalau nggak maksimal, nggak apa-apa. Ya. Kenapa? Karena ya memang keadaannya seperti itu. ya jadi sekali lagi, kalau tidak membahayakan, maka tetap diwajibkan seorang istri untuk uh, memenuhi daripada panggilan suaminya. Tapi kalau seandainya berbahaya, Anda tinggal jelaskan. Kalau suami maksa, maka Anda boleh menolaknya bahkan sampai keluar dari rumah. Wa'alaikumussalam.